Assalamualaikum Lur. Sekarang kita lagi berada di Anggur Hijau atau Sainfoto. Ini tempat yang kedua. Yang pertama itu yang besar-besar semua. Sekarang tempat yang kedua mah kecil-kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Nih Lur. Yang besar, yang kecil, dan masih kecil dulu. Ini enggak rata lur. Ini kecil dulu. Baru tumbuh. Ini tuh lur. Ini penampakan anggur Sainfoto. Anggurnya ini terbesar banget lur. Besar, manis. Enggak ada biji satupun. Warnanya hijau. Kekuning-kuningan. Ini lagi mendung lur cuacanya tuh. Makanya dingin. Dingin banget. Makanya nih masih pakai sarung tangan. Kalau di sini katanya janggap. Ini janggap nih. Lur. Kita lagi buangin tunas. Tunas yang tumbuh di ketiak daun, terus sungut juga, sampai pol. Nih, ini penampakannya loh. Sebagian ada yang besar. Ini yang kecil. Umurnya beda tuh. Soalnya kalau yang besar ini enggak mati. Kalau yang kecil ini tadinya mati. Mati kena atis, kena dingin. Tuh, ini tanjepan dari saya. Nancep sendiri. Dimarahin sama Aboci. Biarin aja. Toh ntar kalau gede juga buat dirinya duitnya. Loh ini lur. Belum ini belum. Belum besar segini. Ya lur, ini yang kecil, tuh, ada di sini tuh. Ini saya juga punya sarang burung lur, burung inul, nggak tahu soalnya ini jingit itu apa itu, ekornya itu bisa joget ini lur, tuh burungnya di sini tuh lur, tuh kecil-kecil nggak tahu ada berapa tuh. Ada 4 lur. Kita mau ini apa sih? Mau terbang. Ini di sini tuh. Tuh. Tuh, di sini tuh. Nah, di sini lur. Tuh. Di bawah anggur hijau. Oke. Segitu saja lur penampakan anggur Sainfoto di Korea. Ntar kita review lagi. Oke lur. Assalamualaikum.
Jangan lupa like and subscribe, komen ya lur, walaupun apapun lah komennya, yang penting membangun lur. Assalamualaikum.